Saudara, ratusan pemudik menyerbu mobil penukaran uang yang disediakan oleh pihak Bank Indonesia di Tol Pejagan, Tegal, Jawa Tengah. Total ada 4 mobil penukaran uang keliling di sepanjang res area Tol Pejagan Pemalang dan Pemalang Batang. Para pemudik langsung tertarik menukarkan uang untuk keperluan di kampung halaman. Berbagai pecahan uang disediakan mulai dari pecahan Rp1.000, Rp2.000 hingga Rp20.000. Penukaran uang dibatasi maksimal 3,8 juta rupiah per orang. Jumlah uang yang disediakan per mobil penukaran uang ini mencapai 380 juta rupiah. Untuk res area 275 disediakan 4 mobil penukaran uang dengan total 1,52 miliar rupiah per hari untuk 400 orang pemudik. Jumlahnya kita in total 108 titik ya, untuk melayani masyarakat, termasuk res areanya itu tidak semua res area. Kami evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu, kita tahun ini di res area 275A Tegal sama res area 379 Gringsing. Untuk kuota penukaran uang berapa orang ya? Kuota penukaran kami sesuai dengan kebijakan kantor pusat kami, kita coba layani setiap kali layanan 100 penukar. Ada pembatasannya? Pembatasannya sama seperti yang di awal kita kick-off ya. Jadi satu penukar maksimal 3.800 untuk uang pecahan kecil ya, dari 20.000 sampai 1.000.